Hai hai, welcome back to Anise Channel guys. Wow, kali ini kita mau unboxing apa ya? Yeps. Nah, ini sudah ada Crib Diamond Beauty skincare dari MSI yang sangat terkenal banget. Dan ini adalah kemasan yang paling terbarunya. Nah, kita mau unboxing ya. Ini kita isinya apa aja. Yang pasti dari informasi yang saya dapat, harganya sangat terjangkau sekali ya. Dan isinya juga lebih banyak dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya ini dinamakan Cream Glow Beauty, sekarang sudah bertransformasi menjadi MSI Diamond Beauty Skincare. Dan kabarnya guys, ini isinya ada 9 pcs. Wow, ada apa aja ya. Untuk harganya sendiri, satu paket ini kita bisa mendapatkannya hanya dengan 550.000. Itu sudah bisa dapat satu paket ini ya. Nah, dan enaknya lagi, keuntungan yang kita dapat, selain kita dapat satu box skincare skincare rutin ini, kita juga dapat ID member. Yaps, kita bahas nanti ya untuk yang ID membernya. Oke, kita buka. Tara, wow, seperti ini fullnya. Jadi ini boxnya juga lebih elegan banget ya dari yang sebelumnya, lebih tebal juga untuk kardusnya. Nah, seperti ini guys, MSI Diamond Beauty Skincare. Oke, jadi kita bisa lightening dan anti-aging stem cell. Diformulasi dari kandungan bahan-bahan ekstrak alami yang nyaman digunakan oleh semua jenis kulit. Kombinasi stem cell, glutathione, licorice extract, hamamelis extract, vitamin B3 membantu menjadikan kulit tampak lebih cerah dan kerutan pada wajah bisa disamarkan. Wow, jadi untuk intinya dari skincare itu bukan untuk memutihkan ya guys. Jadi skincare itu adalah gunanya untuk merawat kulit kita, merawat kesehatan kulit kita. Nah, kalau untuk manfaatnya sendiri, mengandung licorice ekstrak vitamin B3 glutathione yang berfungsi membantu mencerahkan kulit dengan aman. Bukan memutihkan ya guys, tapi mencerahkan. Ingat, tidak ada skincare yang memutihkan. Oke, karena tidak ada pemutih ya. Dan hebatnya lagi, di Cream Diamond Beauty Skincare yang terbaru ini sudah mengandung stem cell yang berfungsi membantu meregenerasi sel-sel kulit dan memelihara sel-sel kulit dan hamamelis ekstrak yang berfungsi melembabkan kulit, menjadikan kulit tambah halus dan lembut. Jadi ini sangat cocok sekali untuk kulit yang tipenya kulit wajah yang tipenya kering. Jadi bisa juga pakai ini. Nah, untuk kulit wajah normal dan untuk kulit wajah kering cocok banget ya pakai ini. Mengandung UV red, berfungsi membantu melindungi kulit dari apa? Dari paparan ultraviolet sinar matahari. Wow, jadi kalau kita mau COD, mau bepergian atau mau OTW-OTW ya, buat kalian yang suka traveling, itu wajib banget pakai skincare ini. Karena apa? Dia bisa melindungi kulit wajah kita dari paparan sinar matahari. Oke, lanjut untuk BPOM-nya. Apakah sudah terdaftar di BPOM? Nah, ini sudah tertera ya. Untuk nomor POM-nya bisa dibacakan ya, 9000505. Nah, untuk pabriknya juga jelas, produksinya distributornya langsung PT Mahakarya Sukses Internasional. Dan sudah ada label dari MUI-nya juga. Saran banget ya dari saya untuk teman-teman yang mau beli ini, itu saya sarankan sekali untuk belinya di member resmi MSI. Karena apa? Banyak banget kan sekarang ya yang KW-KW yang jual di bawah harga, jauh di bawah harga. Itu kalian perlu hati-hati banget untuk membelinya. Oke, karena apa? Nanti efeknya bisa berpengaruh pada kesehatan wajah kita, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Oke guys, sekarang kita lanjut ke unboxing isinya. Yuhu, kita lihat ada apa aja. Wow, elegan banget ya. Nah, kalau yang ini adalah day cream. Day cream ini berfungsi untuk krim siang. Jadi ada 9 pcs, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wow. Salah. Oh iya, yes. day creamnya kita dapat 2 ini ya, 2 pot. Kita dapat 2 pot dengan isi masing-masing adalah 10 gram. Oke, lanjut untuk day cream ini kita gunakan di siang hari atau pagi hari ya. Lanjut kita akan dapat sunscreen 2 pot juga. Masing-masing dengan isi 10 gram. Sunscreen ini sangat penting sekali ya perannya di dunia skincare. Jadi ibaratnya sayur gak enak tanpa garam. Ya, kayak gitulah istilah peribahasanya itu. Bagi sayur tanpa garam. Jadi kurang lengkap banget kalau kita pakai skincare tapi tidak ada sunscreennya seperti ini. Oke, lanjut yang ini pasti adalah krim malam, night cream. Nah, jadi ini kita gunakan di malam hari tentunya. Pasti fungsinya juga adalah untuk merawat kulit wajah kita yang sudah seharian menemani kita
aktivitas di luar rumah, di dalam rumah. Jadi mereka kulit kita juga butuh yang namanya perawatan. Oke, lanjut yang ini adalah serum. Wow. Untuk serumnya sendiri adalah isinya 20 ml. Kalau yang tadi isinya 10, yang ini adalah isinya 20 ml per botol. Dan ini serum ini baik sekali digunakan ketika malam hari, guys. Ya, jadi digunakannya adalah malam hari. Sebelum tidur, karena apa? Dia akan bekerja dengan maksimal. Saran saya juga untuk pemakaian serum ini sangat disarankan lampu kamar kita matikan, jadi dia kerjanya juga akan lebih maksimal. Jadi teman-teman, kalau mau beli skincare itu pastikan dulu ya untuk nomor BPOM-nya, untuk tanggal expired-nya juga itu sangat-sangat diperhatikan. Karena apa? Apa yang kita pakai ini adalah untuk kelangsungan dari kesehatan kulit wajah kita. Dan selanjutnya adalah facial cleanser. Dan ini gunanya adalah untuk membersihkan kulit wajah kita dari kotoran-kotoran seperti debu ya yang nempel atau mungkin minyak-minyak di wajah. Dan ini saya sarankan banget untuk ditaruh di kamar mandi. Jadi kita nggak akan sampai lupa, ya kan? Karena ini untuk cuci muka kita, facial cleanser. Oke, lanjut. Oh ya, ini juga isinya 50 ml. Jadi pasti awet banget ya. Digunakan untuk cewek atau cowok ini juga bisa. Jadi nggak paten hanya untuk kaum cewek aja, tapi juga bisa untuk kaum cowok. Nah, yang terakhir kita dapat, aduh susah banget ya. Nah, yang terakhir kita dapat yang namanya toner. Oke, dan ini adalah isinya 50 ml, sama kayak facial cleanser tadi. Nomor expired-nya, nomor BPOM-nya sudah ada ya. Produksinya juga jelas, pabriknya jelas, distributornya juga jelas. Ingat guys, jangan membeli produk MSI di luar member MSI. Jadi sangat saya sarankan teman-teman untuk beli produknya langsung pada member-membernya, karena member MSI sudah tersebar banyak banget di seluruh Indonesia, juga di mancanegara juga. Oke, kita buka, kita review langsung ya untuk day creamnya. Masih segel semua ya. Untuk urutan perawatannya ini, oke, kita buka dulu karena dia tadi sudah ada label BPOM-nya. Kita cek dulu isi krimnya, lengket atau enggak. Karena kalau biasanya krim yang abal-abal itu adalah lengket banget, tapi ini coba lihat guys. Wow. Nah, ini lembut banget. Harum. Untuk harumnya juga enggak begitu menyengat ya. Dan ini lengket juga enggak mengkilap. Kalau yang kita tahu selama ini adalah krim. Dan ini lembut banget guys krimnya. Ini dipakai di siang aja ya, siang hari aja. Wow. Hasilnya tuh lembut banget. Nah, itu kan beda, udah beda kan? Oke, kita lanjut ke night cream-nya. Oh, night cream maksud saya ya. Isinya banyak banget, apalagi dapat 2 pot, pasti hemat banget, pasti bisa sampai 3 bulan, sekitaran itulah 3 bulan. Ibaratkan tanaman ya, wajah kita itu butuh perawatan. Jadi kalau kita enggak siram, kalau kita enggak merawat, otomatis tanaman itu kan juga pertumbuhannya beda sama yang dirawat ya kan? Sama kulit kita juga seperti itu. Nah, ini untuk night cream-nya. Wow, rasanya tuh dingin, ya nggak banget dinginnya ya, dingin. Kalau sama yang krim siang tadi, cuman bedanya lebih di krim siang, dia lebih putih. Kalau ini agak-agak bening. Untuk serumnya kita, wow, bening banget guys. Dingin juga ya. Dan aromanya tuh ramah lingkungan banget di hidung, nggak terlalu menyengat. Wow. Dan ini yang dibilang bisa bikin glowing kulit kita. Fungsinya serum sendiri itu adalah untuk membantu mengecilkan kerut-kerut di wajah kita. Bukan mengecilkan, sebenarnya membantu menyamarkan kerut-kerut yang ada di wajah kita. Nah, untuk urutannya sendiri, yang pertama adalah kita pakai facial cleanser ini. Kita pakai untuk cuci muka. Lanjut, kita pakai toner untuk membersihkan kotoran atau debu yang masih menempel ya. Dan ini tujuannya juga untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Nah, sebagai penyegar kulit yang mengandung hama melis extract yang membantu mengurangi minyak pada kulit. Setelah kita pakai toner, lanjut kita pakai serum MSI. Dan ini digunakan cukup malam hari saja, untuk siang tidak usah ya. Jadi cukup digunakan untuk malam hari aja. Dan lanjut night cream. Nah, setelah kita pakai serum, kita pakai night cream. Kemudian yang terakhir adalah kita pakai sunscreen. Fungsinya apa sih sunscreen, dan kenapa harus kita pakai? Kayaknya nggak afdol gitu ya kalau nggak pakai sunscreen. Iya, karena apa? Sunscreen ini dia fungsinya untuk melindungi kulit kita dari sinar matahari atau dari sinar lampu malam hari kalau kita tidur ya.
Jadi sunscreen ini sangat-sangat berfungsi banget, sangat bermanfaat banget untuk kulit kita. Skincare tanpa adanya sunscreen itu juga berasa kayak sayur tanpa garam. Jadi untuk sunscreen ini jangan sampai dilupakan.